ikuti bersama calon tempatan putra di pagi hari ini akan segera hadir. Kita sambut bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tidak lupa majlis calon tempatan putra di pagi hari ini sudah hadir. Dipersilakan berjalan dengan hati-hati menuju ke tempat prosesi akad nikah yang sudah disediakan. Ibu, ibu, di sebelah bapak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini majlis calon tempatan putra sudah hadir, mengucapkan selamat datang dan wasah dan bihuturiku. Tidak lupa majlis ibn sahibul hajah. Bapak akan persiapan memberikan bunga pelati bertanda bahwa menerima kedatangan calon tempatan putra di pagi hari ini akan dinikahkan. Semoga dengan doa dan restu dari para tamu dengan diberikan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Proses pengalungan bunga melati bertanda bahwa keluarga besar calon tempatan putri di pagi hari ini sudah menerima kedatangannya. Insyaallah akan dinikahkan oleh putrinya tercinta. Yang kedua, majlis ibu ibunda memberikan segelas air putih dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam prosesi akad nikah diberikan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun, diberikan kesuksesan dalam mengarungi bahtera dan kelak bahagia selamanya, bahagia selalu di dunia sampai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini sudah hadir tentunya akan bersahabat prosesi akad nikah. Mencantik cerita bagikan raja dan ratu sehari calon kedua mempelai. Dan diikuti oleh segera keluarga besar calon tempatan putri dan juga majikan bapak atau tradis Lukman Hakim almarhum di sini akan diwakili oleh majlis ibu keluarga yaitu Pak Di. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Itu pun bantut
dan masa perekonomian untuk pengurang berbukukum kerja di mana walaupun laki-laki itu kata Allah habis dari kewamun Indonesia laki-laki itu adalah kami itu harganya yang menjadi tanggungnya untuk masak-masak anak untuk jawab masak-masak mana. Tetapi kalau yang laki-laki tidak mampu atau yang tidak mau tapi penghasilan mokulun juta satu ulang itu kan oleh saya juta jadi satu-satu kan juta saya dari kampung ke sini bawa mobil dan itu gimana atau saya juga wangi ini maka akan bertemu kita gelombang-gelombang kita bisa mampu kita ya Abi Ahmad Syarif akan menghasilkan benar sekali. Sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah di dunia satu di ma'ruf al-mu'asyarah di ihsan. Ya Abu Ahmad Syarif Pratama Sekal dan Dr. Sekita saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Elba tapi ibu Lokman Hakim Almarhum mari yang pernah waktu kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 24 gram kontan. Saya berani kami Allah Al-Fatihah Binti Lekman Hati Al-Marhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas kawin bakarat 24 gram kontan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan segala kerendahan hati penjenengan ibu tuan dan putri LSI Pratiwi Sarjana Hukum di hari ini juga bersumpah di hadapan ibunda Susiara ibu dan ibu yang sudah mengandung ibu yang sudah melahirkan ibu yang sudah menyusui dan juga ibu yang sudah merawat dari kecil hingga dewasa di hari ini juga putrimu Elia Esti Pratiwi sudah mendapatkan kepada gurunya tentunya mengohon doa dan restu wahai ibu dan kecil sini diambil gak apa-apa. Jangan lupa teman-teman putri bersyukur di hadapan Bapak Muslim Yakin selaku wakil dari majikan Bapak Lukman Hakim Almarhum. Pak Dir, saya di sini mohon doa dan restumu beserta suamiku tercinta untuk memohon doa dan restumu Bapak dan juga ibu yang aku cinta. Anakku berdua, anakku yang aku cintai, anakku yang aku sayang, Bapak dan ibumu selalu mendoakan engkau berdua. Semoga engkau berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga telah kesakitkan selamanya. Bahagia selalu di dunia sampai di alam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa teman-teman putra Adinas Bapis Ahmad Syarif Pratama Sito SST juga bersimpuh di hadapan Bajibun Bapak Husnul Yakin selaku wakil dari Bajibun Bapak dan Ranus Lukman Hakim Almarhum. Pak D, aku juga memohon doa dan restu Pak D. Anakku yang aku cintai, anakku yang aku sayang, saya di sini selaku wakil dari Majelis Bapak Lukman Hakim Almarhum. Saya doakan agar engkau dalam mengarungi bahtera rumah tangga telah bisa bahagia selamanya, bahagia selalu di dunia sampai di alam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Kawan sedikit putra piningan dan sarimit lumampah lumampah ganti sobat diplin-diplin balapan jadikan ibu bapak Dr. Sucipto S.M.S. beserta bajikan ibu Sri Endah Buci Astuti S.T.S.
hadapanmu Ibu. Tak ada banyaklah untuk memohon doa dan restumu wahai Ibuku yang aku sayang, Ibuku yang aku cinta, anakku. Ibunda selalu mendoakan engkau ini. Semoga engkau dalam mengarungi bahtera rumah tangga telah bisa bahagia selamanya, bahagia selamanya di dunia sampai di alam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal. Tidak lupa teman-teman putra Adi Mas Bagus Ahmad Syarif putra Bagus Siti juga bersimpuh menghadapkan ayahanda, bapak dan juga ibu yang aku sayang. Di hari ini juga putramu beserta istriku tercinta bersimpuh di hadapan bapak beserta ibu. Tidak lupa hanyalah untuk memohon doa dan restu wahai bapak ibu yang aku sayang. Anakku berdua, bapak selalu mendoakan engkau berdua semoga bahagia selamanya. Bapak punya acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga kedua orang tua bahagia selamanya, bahagia selalu. Biasa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kedua mempelai berjalan dengan perlahan-lahan. Hati-hati tentunya menuju acara lepas balon. Ya. Oke, melepas balon tentunya di sini dalam rangka kedua mempelai melepas masa lajang. Ya. Harus fokus ke masa depan. Semoga bahagia selalu, bahagia selamanya di dunia sampai dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, melepas masa lajangnya harus fokus ke masa depan. Semuanya mengikuti berjalan di belakangnya kedua mempelai. Nanti balon dilepas bareng-bareng. Ada hitungan apa-apa dari Pak MC. Kedua mempelai sedikit maju, kedua mempelai sedikit maju ya. Oke, siap ya. Dari fotografer siap semuanya ya. Oke, hitungan yang pertama jangan dilepas tapi diangkat saja. Oke. Kita aba-aba ya, hitungan yang pertama jangan dilepas tapi diangkat saja. Oke, siap. 1, 2, 3, angkat. Terus yang kedua persiapan. Nanti setelah dilepas semuanya tepuk tangan yang meriah sambil teriak oi. Dan jika temanten putra kecup kening temanten putri. Siap ya. Hitung bareng-bareng. 3, 2, 1, lepas. Tepuk tangannya mana? Kita masih bareng Sofa MC tentunya di sini. Mandu acara akad nikah di Resort Tanjung Wadah luar biasa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa ya. Nanti dilanjut acara resepsi di gedung, semoga juga diberikan kelancaran tanpa ada halangan suatu apa. Amin amin ya robbal alamin. Kerja bareng ada Resha Andita wedding organizer dari Tuban dan juga ada Habsari dekorasi ya. Ini dekorasi yang sangat megah sekali di sini, ditata di kolam. Oh, keren banget ya kan? Bareng Sofa MC, sampai jumpa, sukses bersama. Ya.